meneliti, alhamdulillah akhirnya jadi produk. Akhirnya 2012 ini saya ngumpulin adik-adik banyak ya. Dulu 2009 ini sama Pak Arif ya ngumpulin ACC penelitian saya bantu UMKM, UMKM-nya Pak Nurul bisa membuat ini enggak gitu kan. Ah, saya bangun gitu kan. Akhirnya jadilah startup. Sekarang kami ada ada 150 lebih adik-adik muda di Nano ya, di grupnya Nano, termasuk ini Pak Arif sekarang jadi pimpinan aja sama Mas Kurniawan ya, dan kami sudah melantai di bursa ya. Mungkin ini cerita umumnya saja ya, dari kerja keras adik-adik sebagai seorang peneliti, kemudian itu dikomersialkan dan bisa menjadi sebuah bisnis yang bagus. Mungkin itu dulu saya kerjanya, makasih. Gimana pertama kali mendengarkan penjelasan beliau apa yang terbersit dari teman-teman? Ini kakek ngomong ini. Jadi udah penuh gitu ya langsung ya. Otak kita tuh ada ya orang yang seperti ini gitu ya. Tadi aku sampaikan ya, saya sering ketemu Tio. Tapi jujur saya gak tahu semuanya tentang Tio. Makanya aku anggap hari ini kesempatan gitu ya bagi saya untuk berdiskusi dengan Tio, nanya-nanya. Kalau ada pesanan pertanyaan silakan ya. Sekarang wawancara ya. Wawancara. Kalau dulu selama ini cuma dengerin omongan saya aja. Sekarang berani nanya nih sekarang. Iya dong, gantian kan. Katanya ulang tahun ya. Nah betul. Nanti tak traktir semua ya. Kita makan di mana nanti? Waduh. Yang mana ini pada? Siapin aja nih siapa nih yang ada koordinator nih. Boleh nih. Nanti ini aja Prof. Yang mau aja Prof. Siap. Kalau yang mau sih. Kalau mau semuanya ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ya jangan pulang. Iya. Oke, jadi gitu ya ceritanya Profesor Nurul waktu muda. Lah sekarang gini, apa sih yang bikin Pak Nurul atau Profesor Nurul itu apa ya? Kan kadang-kadang orang itu apa yang terbentuk sekarang itu kan karena masa lalunya itu apa sih sehingga Pak Nurul itu punya.